Bagi aku, seseorang yang mampu mengingatkan diri dia tentang mati adalah orang yang sentiasa akan cuba sedaya upaya untuk bersedia dalam apa keadaan sekalipun. Sebab apa? Kita tak tahu. Tambah-tambah di dalam waktu yang macam ni. Waktu pandemik ni, apa benda, palau mana, kita tengok ni macam-macam dah jadi kan. Kita tak tahu. Dan bagi aku pula, mati ni bukanlah satu benda yang terlalu orang kata tabu untuk dibincangkan. Sebab apa? Semua orang akan menemui mati. Setiap benda yang bernyawa itu pasti akan menemui mati. Jadi yang mana bagi setengah orang, mati ini dilihat sebagai penutup dan penamat kepala segala apa yang dilakukan di dunia ni. Padahal pada pandangan dan pendapat aku, tidak sama sekali. Sebab dia ada jalan cerita yang jauh lagi ke depan yang perlu dicari, perlu dipelajari kan. Sebab itu adalah bukan orang kata apa, titik berhentinya kehidupan seorang manusia itu. So disebabkan itulah aku rasa macam aku suka tulis pantun pasal mati kan. Bukanlah sebab aku kata apa ni sangat aku hebat sangat aku nak mencabar kematian ke apa dah. Aku hamba agak macam orang lain, tapi bagi aku hamba ni selayaknya benda yang dia mampu ni dia tahu untuk mati ya. Sebab apa? Seorang hamba kan, kalau nak cerita manusia tu, dia adalah kehendak dia di dunia, benda yang dia mahu, benda yang dia nak achieve, benda yang nak capai. Aku tak rasa aku ada lah. Bukanlah kata aku tak ada nak capai apa ke apa pun, tapi segala apa yang aku nak capai, segala apa yang aku mahu tu, tidak sepenting takdir yang telah ditulis kat atas diri aku. Nak cerita ni dalam lah, pening kepala lah orang yang tengok ni, kata, John, kenapa pula ni main sembang ni? Tidak. Bagi aku ada orang-orang yang telah mati tapi tak mati. Pelik. Itu bagi aku lah kan. Sebab apa? Bagi aku, kalau kata karya atau apa-apa yang ditinggalkan, hasil kerja tangan, buah fikiran atau apa-apa je lah yang ditinggalkan oleh seseorang yang dikenang dan diingati sejak zaman berzaman, bagi saya orang tu tak mati. Contoh P. Ramlee, salah seorang yang orang macam tu kan, yang dia mendedikasikan segala kefahaman dia, segala kebijaksanaan dia untuk benefit orang lain, untuk biar orang lain fikir, untuk biar orang lain sedar, untuk biar orang lain nampak, untuk biar orang lain tahu. Dan benda tu valid sepanjang zaman. Macam mana kita untuk memahami kematian tu, adakah perlu ditangisi? Sedih tu kita tangisi lah. Orang tu dah tak ada dah yang duk bercakap depan kita, duk buat ni buat tu, tak ada dah. Tak dapat dah lagi komunikasi tu yang macam biasa kita dapat tu. Tetapi itu adalah perjalanan dan takdir dia yang mana kita bakal lalui. Andai kata aku tak menangis sekalipun, tapi aku keep on hadiahkan Al-Fatihah, aku ingat dia, aku buat benda-benda baik yang dia suruh buat, aku sampaikan pula benda baik yang dia suruh buat dekat orang lain. Lepas tu pula benda aib dia, benda salah dia, aku tak cerita kat orang, aku tak cerita buruk dia apa semua tu. Itu lagi penting. Orang yang hidup tu, yang mati dia dah mati dah, dia dah habis dah urusan dia. Kecuali tiga perkara tu lah saya selalu kata tu. Makna kata kematian, untuk mengingati kematian, adalah satu cabaran dan juga tamparan kepada mereka yang hidup.